Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan sekitar 20 persen wilayahnya telah berhasil dikuasai oleh Rusia. Hal ini ia ungkapkan dalam pidato pada anggota di Parlemen di Luxembourg pada Kamis kemarin. Salah satu daerah yang sudah dikuasai Rusia adalah Semenanjung Crimea. Selain itu juga wilayah timur yang dikuasai separatis yang didukung oleh Moskow sejak tahun 2014 lalu. Pernyataan itu juga dilakukan saat pasukan Rusia memperkuat posisinya di wilayah Donbas timur serta mendorong pusat ad administrasi de facto Ukraina di daerah tersebut. Perang Rusia dan Ukraina sendiri sudah hampir 100 hari. Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan pertempuran masih terjadi di kota Severodonetsk. Rusia juga dilaporkan telah mencapai pusat Severodonetsk dan juga mencoba untuk membangun posisi.